a day in my life lagi pokoknya. Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama aku, Sherly Sylvia, dan di YouTube channel aku. Oke, kita bakal a day in my life lagi. Apa sih yang bakal aku share? Tapi sebelum teman-teman nonton, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dadah. Nah, video kali ini aku bakalan unboxing apa aja sih yang aku beli di Shopee. Ini menyangkut dengan keseharian aku yang sekarang udah mulai aktif nge-gym, guys. Oke. Apa aja sih? Ayo kita bongkar, guys. Ini dia, ada Imalai. Jadi kita bakalan unboxing. Yuk, kita bakalan unboxing semua paket aku yang aku beli di Shopee ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 barang yang bakalan aku unboxing dan isinya apa aja. Ikutin terus ya video aku. Oke, guys, kenapa aku beli barang sebanyak ini? Karena aku butuh. Dan yang paling penting sih ini hasil kerja keras ya. Kerja pagi, siang, malam. Kadang masuk malam, langsung masuk pagi, tidur 2 jam. Perjuangan banget lah ya untuk bisa dapet ini. Makanya sebagai apresiasi diri, kita harus jajan, kita harus belanja sesuai apa yang kita mau, karena kita udah bekerja keras banget untuk bisa dapet uang. Mungkin dari barang yang terkecil dulu ya, aku bakal unboxing. Jadi ini barang yang pertama yang bakal aku buka. Ini itu dia eyeliner. Aku beli di Shopee, harganya murah banget. Ini aku pakai keseharian saat aku kerja. Nah, ini contohnya eyeliner yang aku pakai, belum aku hilang. Dia tuh bener-bener kayak nempel banget gitu loh. Dan cepet banget, apa namanya ya, gampang sih dihilangin, jadi gak berat. Ini aku beli dengan harga kisaran 6.200, murah. Sumpah, kalau teman-teman ngomong kalau aku barangnya itu mahal, salah sih sebenarnya. Aku cuma beli barang yang di Shopee doang. Dan yang penting kualitasnya bagus. Ini aku bakal unboxing dulu. Yang barang pertama itu eyeliner yang biasa aku pakai. Apa ya, dilindungi sama bubble wrapping juga sih, jadi aman. Nah, ini dia eyelinernya. Dia tuh cuma 10 mili. Mereknya itu La Maila. Menurut aku sih recommended banget sih kalau buat kamu yang emang kesehariannya harus make up. Nah, ini dia, guys, barang yang pertama aku beli adalah eyeliner. Karena aku butuh banget eyeliner saat aku kerja. Karena kebetulan eyeliner aku udah mau habis, sudah sebulanan ya. Awet sumpah ternyata. Ini tuh cuman kayak makainya tuh gini doang, guys. Tuh, udah, tuh. Tuh, itu dah. Pokoknya. Baca. Kita lanjut ke barang yang kedua. Ini warnanya pink sendiri, sumpah. Beda banget ya. Ini aku beli legging. Aku butuh banget legging karena buat nge-gym. Karena butuh banget legging ya kan, gak mungkin satu legging buat 5 hari ya kan. Ini aku bakal unboxing. Tapi sebelum unboxing aku mau kasih tahu dulu harganya. Ini murah banget. Ada sih yang nanya sama aku, outfitnya Sherly kalau nge-gym mahal ya? Enggak kok. Aku cuma belinya tuh cuma di Shopee aja. Di Shopee ini aku kisaran 15.000, belum termasuk ongkir ya. Ongkirnya itu sesuai sama penjualnya aja. Nah, ini dia. Ini legging yang aku pakai, yang aku beli. Lumayan bagus bahannya. Pasti ini aku ukuran ML. Ya, seukuran aku lah. Bahannya lembut sih. Maksudnya kayak karetnya tuh nih.
Barang yang ketiga ya guys, jadi aku beli yaitu di sini tuh manset badan, manset nih kayak gini. Karena ini aku pakai putih ya, aku habis nge-gym sini belum ganti baju sekalian aja. Ini aku beli dengan harga sekisaran 9.900, murah banget. Jadi aku beli barang tuh nggak pernah mahal guys, tapi insya Allah awet lah. Baca. Ini aku bakalan buka dulu unboxing. Bahannya bagus nih. Ini dia masih ditutupin plastik gitu. Semua barang aku beli di Shopee ya guys. Ini dia mindsetnya. Bahannya bahan kaos ya. Bahannya bahan kaos. Jadi teman-teman kalau butuh mindset juga bisa ya. Ini kisarannya 9.900. Ini ukuran M sama L deh kalau salah. Muat kalah ya. Butuh banget mindset guys, karena aku nggak punya. Kita lanjut lagi ke barang keempat. Nah ini dia. Barang keempat itu adalah outer. Outer itu apa ya namanya? Luaran lah kayak cardigan, cuman bukan sih. Ini aku butuh ini karena butuh sih. Aku belinya itu juga sekitaran harga 15.700, ini belum termasuk ongkir. Ayo kita unboxing. Ini dia. Nah, ini dia outernya aku beli. Guys, jadi bahannya oke, ini guys tuh. Jadi cuma ininya dong kayak crop. Tuh crop, guys. Bagus sih menurut aku. Baca. Barang yang kelima aku bakalan unboxing ini adalah sendal jepit wanita. Aku butuh karena aku apa namanya, sendal aku yang karet juga udah mau copot. Ini aku beli dengan kisaran harga 32.800. Jadi ini semua harga yang aku tulis ini belum termasuk sama ongkirnya ya guys. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat gratis ongkir, alhamdulillah banget. Kalau aku ada gratis ongkir juga. Ini aku bakal unboxing dulu. Kayak gimana sih? Aku beli barang tuh gak pernah mahal guys, karena aku tahu kemampuan aku. Sendalnya ukuran 39, lumayan ya, recommended banget nih. Juga maksudnya awet lah kalau karet. Nih, bisa buat ngelempar orang juga bisa kayaknya nih. Nimpuk orang juga bisa nih. Tuh lihat bahannya. Enggak keras. Next barang lagi ini dia dengan bungkus warna putih. Aku beli sepatu Converse pendek. All Star ya, hitam putih yang tali. Ini aku beli dengan kisaran harga 47.200. Ini belum termasuk sama ongkirnya ya guys. Jadi teman-teman kalau untuk beli, nanti linknya aku bakalan share ke YouTube, deskripsi YouTube aku. Kita bakalan unboxing dulu. Ini kayaknya agak susah soalnya banyak lakbannya ya guys. Nih, mulai kebuka. Nah ini langsung gak ada kotaknya, langsung aja dikasih plastik. Ini dia guys, aku beli sepatunya. Kata temen aku sih udah banyak banget sepatu, cuman aku gak tahu ya, suka banget ya beli sepatu. Nah ini dia, All Star ya, lumayan. Bisa buat sekolah ini kemarin, tapi udah gak sekolah. Nih dia. Ini ukuran, aku beli ukuran 38. Udah dapet talinya sih. Aku beli apa ya guys? Ternyata aku beli cairan soplen. Cairan soplen aku habis. Ini aku selama activity kadang aku pakai soplen. Ini aku sekarang lagi pakai soplen. Jadi aku membutuhkan air soplennya. Baca. Aku sekalian beli besar karena biar awet. Soalnya kalau beli yang kecil tuh kadang cepet habis. Jadinya aku belinya yang langsung besar.
Nah, ini aku beli dengan kisaran harga 36.900. Jadi teman-teman bisa langsung dapat ini. Untuk teman-teman yang suka biasa pakai softlens, bagus sih ini untuk pembersih air softlensnya. Karena kan enggak boleh pakai air putih doang ya. Kalau untuk softlens. Kita bakalan bongkar dulu softlensnya. Nah, ini guys, ternyata udah dilindungi sama kardus. Airnya tuh segini, besar ini. Ini tuh cukup banget buat setahun dia cukup. Enggak, salah, lebih hebat gua. Ini besarnya tuh segini, guys. Gede banget. Ini bisa sampai sebulan. Expirednya tahun 2025. What? Barang yang terakhir aku bakalan unboxing ini. Nah, ini dia adalah barang yang benar-benar aku tunggu dan aku benar-benar penasaran banget ini sama barangnya. Ini dia dikotakin dan paling besar dari yang lain. Aku beli ini adalah susu buat ngebantu nge-gym aku yang lagi proses bulking. Pow. Di dalam gym itu ada yang namanya cutting sama bulking. Jadi teman-teman kalau misalkan nge-gym itu apa sih tujuannya gitu? Mau nge-bulking atau mau cutting? Kalau aku sih tujuannya mau bulking. Nanti teman-teman cari aja sendiri apa itu bulking sama cutting. Nah, ini aku beli susu ini karena rekomendasi dari orang yang nge-gym di sana. Jadi aku beli deh. Nih dia. Aku beli dengan kisaran harga 140.000, guys. Emang cukup lumayan mahal sih, karena emang kualitasnya bagus, guys. Ini tuh diminum saat nanti kita mau sebelum gym sama sesudah gym. Bebas sih kalau misalkan teman-teman mau cutting, ada namanya susunya bukan ini. Dia tuh susunya tuh beda-beda, ada yang mau buat cutting tuh beda, ada yang buat bikin beda lagi. Nah, ini dia, guys. Isinya ini ada programnya, guys. Jadi itu kayak wow, ada program. Ini dapat scoop ininya, susunya, guys. Yeay. Nah, ini dia, guys, susunya. OMG, besar ya. Iya, mahal tau ini susunya. Minumnya tuh pas belum nge-gym sama sesudah nge-gym. Karena aku butuh buat proses bulking, jadi aku susunya yang ini. Kalau untuk yang cutting itu kalau gak salah kreatin nih, kalau gak salah, atau whey. Pokoknya teman-teman bisa cari aja di TikTok, YouTube, atau yang lain. Baca. Ini dia, guys, susunya. Dia tuh proteinnya cukup tinggi, 12 gram. Ini emang cocok banget buat lagi proses bulking. Selain itu, selain dapat susu ini, aku juga dapat hadiahnya. Hadiahnya itu adalah shaker. Shakernya itu maksudnya botol buat minumnya. Nah, ini deh, botolnya lucu sih, guys. Jadi aku punya botol. Ini tuh benar-benar gini, coy. Ini gimana cara makainya ya, BTW? Banyak banget. Tuh. Ini dalam-dalam ini shaker nih ya namanya. I don't know. Wait. Gimana cara makainya, guys? Kayak ini ya. Cukup rumit ya. Ternyata. Wow. Bagus nih. Terus juga aku dapat ini bonusnya, Bom Master. Aku beli rasanya yang coklat karena aku suka coklat kan. Ini nanti kita bakalan minum pas nge-gym. Nanti kamu temenin aku minum inilah ya pas aku nge-gym. What?
guys, itu sekian dari aku. Semoga bermanfaat dan membuat teman-teman jadi semangat buat nge-gym kayak aku. Jujur ya, jujur banget, aku dulu tuh sebelum kenal sama gym, aku baru sebulan kok nge-gym ini. Baru sebulan ternyata nafsu makan aku tuh naik sebelum aku beli susu ini. Emang ada apa ya, efeknya sih abis nge-gym tuh kayak bawaannya mau lapar, mau makan bawaannya. Jadi ya emang untuk proses bulking itu emang cocok banget sih nge-gym. Banyak yang nanya sama aku nge-gymnya di mana, berapa bayarnya, terus ada gak sih pelatihnya, kayak gitu. Actually aku sebagai berpengalaman di sana, aku nge-gym deket rumah aja. Itu member 1 bulan kisaran 350, itu belum termasuk sama pelatih. Kalau teman-teman mau ada pelatihnya, itu bayar lagi 1.500. Itu ada jadwalnya sih per minggunya berapa. Tapi dalam 350 itu teman-teman udah include sama berenang, sama senam. Misalkan teman-teman kayak mau ikut sama kayak aku tuh, ada ponfitnya yang senam stick, itu udah bebas guys. Jadi selama sebulan itu teman-teman mau pakai waktunya untuk ke gym kapanpun, ataupun berenang ataupun senam, bebas. Kalau aku sih random, karena aku kerjanya itu juga random masuknya ya, itu kadang pagi kadang malam. Misalkan aku lagi masuk shift siang, aku gymnya pagi, atau enggak mau berenang dulu gitu. Kadang ada ikut kelas ponfitnya kayak gitu. Jadi sesuai teman-teman aja. Nanti aku bakalan kenalin ke teman-teman kalau misalkan emang teman-teman berminat buat ikut gym bareng aku. Nanti aku bakalan kenalin. Orang-orang sana lama kok. Misalkan teman-teman enggak ngerti nih, teman-teman jangan malu untuk bertanya. Karena aku sendiri jujur, aku awalnya gak bisa pakai alatnya, tapi sekarang udah lumayan sedikit lumayan. Dan yang tadinya beratnya cuma 46 kilo, sekarang udah tembus 52 kilo. Lumayan lah ya dalam waktu sebulan. Dari itu semua ya aku bisa untuk ini. Jadi teman-teman bantu support aku biar bisa lanjut terus untuk bikin konten yang bermanfaat buat teman-teman juga. Baca. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ada in my life aku. Semoga bermanfaat, dan aku bakalan ngapain lagi di video selanjutnya. Karena hari ini aku bakalan Shopee haul. Udah Shopee haul ya. Shopee haul yang apa namanya? Barang-barang yang aku butuhin. Penasaran aku tuh pakainya apa sih gitu, pakainya apa gitu. Jadi gak menimbulkan banyak pertanyaan, jadi aku jawabnya cuma sekali ini aja di video. See you guys, sampai jumpa di next video. Terus support aku dengan cara like, subscribe, and comment. Jangan lupa nontonnya sampai habis. Oke, okay. Dadah.